Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan sambung samping pada pohon jambu air. Adapun tujuan kita melakukan sambung samping nantinya di sini yaitu yang pertama agar kita bisa memperoleh jenis varietas jambu air yang kita inginkan. Kemudian yang kedua yaitu agar kita bisa lebih cepat memperoleh jenis jambu air yang kita inginkan. Tanpa harus menunggu cabang besar, kita sudah bisa melakukan penyambungan. Dibanding apabila kita ingin memperoleh jenis jambu air kita dengan melalui sambung pucuk, nantinya kita harus menunggu dulu dari cabang-cabang pohon jambu air kita agak besar, baru bisa kita lakukan penyambungan. Itulah penjelasan saya tujuan kita melakukan sambung samping pada pohon jambu air. Kemudian sebelum saya memperlihatkan cara kita melakukan sambung samping pada pohon jambu air, terdahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan pisau, di mana untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang akan saya gunakan sebagai sungkupan. Kemudian dari plastik pembungkus es lilin di sini saya bagi beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan dan pengikat sungkupan nantinya. Dan yang terakhir kita siapkan entris. Adapun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita gunakan nantinya, kita ambil yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya, saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan sambung samping pada pohon jambu air agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama kita melakukan pengirisan dari batang pokok pohon jambu air kita. Adapun untuk ketinggian pengirisan dari batas permukaan media tanamnya sekitar 10 cm. Untuk panjang pengirisan yang akan kita lakukan nantinya sekitar 2 cm. Dan untuk pengirisan nantinya di sini kita lakukan mengenai sedikit kayunya. Kemudian dari pengirisan yang kita lakukan, kita potong lagi menyisakan sekitar 0,5 cm. Kemudian yang berikutnya kita ambil entris, di mana untuk entris yang kita gunakan nantinya yaitu 2 pasang mata tuna sentris. Dan untuk entris di sini kita lakukan pembuangan daun semua. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan entris, di mana untuk panjang pengirisan nantinya di sini sekitar 2 cm. Kemudian bagian belakangnya kita lakukan pengirisan sekitar 0,5 cm. Lalu kita masukkan entris. Apabila dari irisan kita agak lebar, usahakan nantinya untuk entris itu kita masukkan salah satu sisi rata pinggir. Usahakan harus benar-benar pas dan rapat, tidak ada celah. Kemudian langkah berikutnya kita melakukan pengikatan sambungan, di mana untuk pengikatan nantinya di sini jangan terlalu kencang kita lakukan dan jangan juga terlalu lemah. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas saling menutupi.
Kemudian pada bagian atas nantinya kita ikat menyilang seperti ini untuk menutupi celah bagian atas. Bisa saya perlihatkan lebih jelas lagi pengikatan yang saya lakukan seperti ini, di mana untuk bagian atas itu kita ikat menyilang untuk menutupi celah bagian atas, sehingga nantinya apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan, untuk sambungan itu tidak masuk air. Kemudian langkah berikutnya kita melakukan penyungkupan. Agar sungkupan bisa baik kita lakukan pengirisan pada sungkupan. Kita belah seperti ini, lalu kita sungkup. Kemudian kita lakukan pengikatan sungkupan. Di mana untuk pengikatan sungkupan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan, biar apabila ada embun yang berlebihan nantinya bisa menetes keluar. Setelah kita sudah lakukan penyambungan, kita simpan dulu di tempat yang teduh yang tidak terkena full sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya, tinggal kita menjaga kondisi dari media tanam, jangan sampai mengalami kekeringan, karena bisa mengakibatkan pada pohon jambu air kita mengalami kematian. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung samping saya yang telah berhasil saya lakukan. Ini bisa saya perlihatkan yang telah berhasil saya lakukan. Bisa kita lihat para sahabat, untuk mata tuna sentris di sini sudah mulai tumbuh. Kemudian yang ini yang satu, di mana untuk mata tuna sentris sudah tumbuh dengan baik. Jadi nanti ini saya akan lakukan pelepasan sungkup. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan sambung samping pada pohon jambu air. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.